Settingan ka ba? Settingan! Settingan Tuhan, guys! Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi di sore hari ini dengan kesayangan kita, siapa lagi kalau bukan Lesti dan Wilar. Keseruan di lokasi syuting dan sebentar lagi pada jam 18.30 seri mereka, mini seri drama mereka akan segera tayang di Indosiar, tepatnya jam 18.30. Namun ada hal yang menarik, yang mana sebelumnya Derry dibuat kaget oleh mereka berdua, yakni Lesti dan Wilar, yang sekarang berada di lokasi syuting melanjutkan syuting tersebut sebagaimana diungkap oleh Ariel Lobster. Bismillah, ini orang ngikutin terus kemana-mana, semangat katanya menggoda wartawan dari Kiss yang selalu buntuti mereka, yakni buntuti Lesti dan Wilar saat berada di lokasi syuting mini series mereka. Tentu saja keuan kebaperan selalu tercipta dari kehadiran mereka berdua yang sebentar lagi akan menuju halal. Tentunya tak hanya di mini series tersebut, Lesti dan Wilar akan segera mengesahkan hubungan mereka, tapi di dunia nyata rencana mereka untuk mengesahkan hubungannya, yakni hubungan Lesti dan Wilar yang akan dibawa ke jenjang pelaminan, sudah jelas. Dan ini no settingan, kecuali settingan yang maha kuasa. Tentu saja semua pada baper, seperti mama tadi yang udah baper dan siap-siap kondangan, kehajatan, keperayaan pernikahan Lesti dan Wilar. Tentu mini series drama yang mereka bintangi berdua ini sangat membuat kita semua penasaran, membuat para Lesti lover, Leslar lover, semuanya pada penasaran akan dikemas bagaimana cerita dan kisah nyata mereka berdua, yang ternyata mengisahkan juga bahwa Lesti dan Wilar sama-sama menjaga jodoh orang yang akhirnya ternyata tak menikah dengan dirinya. Nyatanya jodoh tersebut menikah dengan orang lain. Ya, seperti penggambaran dari kisah nyata mereka berdua di dunia nyata, tentu membuat Bang Bi semakin gemes sama si Dede. Ya, tentu saja karena mereka dipertemukan secara tak sengaja, seperti di mini series yang langsung mengambil dari kisah nyata mereka yang dipertemukan karena acara OMS. Tetapi berbeda di mini series yang begitu dikemas apik, penuh adegan seru dan juga romantis, penuh kecuekan, penuh kebanyolan, dan penuh rasa cinta dari mereka berdua. Karena tentunya mereka adalah muda-mudi yang sedang dimabuk cinta. Tentu kekiutan, kebaperan, keuan mereka berdua saat bersama akan terpancar dari aura serta wajah mereka. Namun nyatanya Lesti dan Wilar bisa membawakan itu semua menjadi aktor dan aktris dalam drama mini series tersebut. Sungguh indah rupanya, sungguh membuat mereka tertantang dari kenyataan yang ada, dari kisah cinta mereka yang seakan bertolak belakang. Namun itulah keseruannya, sehingga kemasan itu adegan dan juga ada sedikit actionnya yang membuat mereka menjadi semakin terbumbu, ya. Ada bumbu-bumbu cinta, ada bumbu-bumbu romansa, ada bumbu-bumbu kemarahan, ada bumbu-bumbu kejenakaan yang membuat semua kita pada baper dan bahagia, tentunya pada keburu-buru menyaksikan
mini series mereka. Apalagi di sore hari ini, Lesti dan Bilar sudah disibukkan untuk episode-episode berikutnya. Tentu saja, mini series ini diharapkan bisa memberikan suguhan acara, suguhan drama yang membuat kita semua pada terhibur tentunya. Tak hanya para fan Leslar, tetapi semua diharapkan dari kalangan kaula muda, anak-anak hingga manula yang padang fan pada mereka tentunya diharapkan bisa menyaksikan secara langsung bagaimana ketika dua kapal cute kita ini langsung beradakan dalam satu acara, dalam satu mini seri yang tentu akan membakar emosi kita masing-masing. Apalagi sebelumnya di tayangan kanal YouTube Rizky Billar telah membuat kita deg-degan. Bagaimana tidak guys, mereka berdua yakni Lesti dan Billar sama-sama kompak mengejar sang manajer Billar, yakni Derry. Derry ternyata dikerjai sehingga dia kelimpungan oleh ulah mereka berdua, yakni ulah Rizky Billar dan Lesti, hingga aksi si Dedek dan Bang Bi yang buat si Derry semakin ya semakin terbawa suasana. Mereka yang mana si Dedek Lesti beradekan mau pulang duluan, begitu pun si Derry. Wah, langsung luar biasa. Apalagi si Bila langsung semakin memanas-manasi keadaan, menyuruh si Dedek Lesti untuk segera pulang. Tentu hal itu membawa suasana di sore hari ini menjelang mini series itu ditayangkan begitu apik dan epik, membawa perasaan kita berimajinasi, berempati, beremosi sedikit guys, karena keseruan dan deg-degsernya ketika Rizky Billar dan Lesti ngeprank si Derry saat di Sumba. Sungguh seru, seseru pertunjukan dan ya mini seri yang sebentar lagi akan tayang tentunya. Apalagi kalian lihat tadi bahwa para wartawan sudah pada menunggu couple cute kita untuk dimintai keterangan dan wawancara. Tentu hal itu semakin membuat suasana di sore hari ini semakin dramatis menjelang ditayangkannya perdana mini series Kulepas Dengan Ikhlas yang spesial tayang di Indosiar. Tentu harapan kita dengan mini series Lesti dan Billar Indosiar mendapatkan berkah yang luar biasa. Begitupun kita sekalian yang pada menonton, semoga diberikan kesehatan karena selalu bergembira di tengah pandemi yang sedang melanda di negeri kita ini tentunya. Itu saja kabar terbaru terupdate tentang si Derry yang dibuat baper, dibuat ya belingsatan oleh prank mereka berdua, yakni Lesti dan Billar yang mengerjai mereka di Lelewatu Sumba. Tentu saja sebelum penayangan ini sungguh membuat kita deg-degser. Tapi walaupun kalian deg-degser, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton.